Rakyat Malaysia di luar negara perlu menjaga dan mengharumkan nama tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, setiap rakyat Malaysia yang berjaya dalam bidang masing-masing bakal menjadi contoh kepada yang lain untuk memartabatkan nama negara di persada antarabangsa. Bertitah pada sesi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat Malaysia di Emirates Palace Abu Dhabi sempena lawatan khas 3 hari ke Emirah Arab Bersatu UAE, Sultan Abdullah mahu rakyat Malaysia di luar negara menjadi wakil negara yang boleh dibanggakan. Baginda turut mengharapkan rakyat Malaysia yang telah berjaya agar dapat menabur bakti di tanah air dengan pengalaman dimiliki. Dan kita harap jadilah citizen yang boleh kita sama-sama bangga, dan bila sudah pun mencapai kejayaan di sini, jangan sekali-kali kita lupa untuk pulang ke negara untuk berbakti pada negara, bangsa dan agama kita. What, no matter what religion, what race, as long as you are in your heart, you have that Malaysian spirit in you, you are still a Malaysian. So please remember that. I'm very proud of you that you will do well, and all of you will do well, and inshallah you will be the exemplary to all Malaysians in general. Dalam titah tersebut, Sultan Abdullah turut melahirkan keyakinan terhadap hubungan antara Malaysia dan UAE akan terus kukuh dan bertambah erat dalam pelbagai bidang pada masa kini dan akan datang. Pada majlis sama, baginda berkenan beramah mesra dengan kira-kira 200 komuniti Malaysia yang berada di sekitar Abu Dhabi dan Dubai. Mereka yang ditemui menyatakan keterujaan kerana pertama kali menerima keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong. Saya sebagai rakyat Malaysia yang menetap di Dubai dan UAE rasa sangat berbesar hati untuk menerima kunjungan agung kita, terutamanya selepas saja baru saja ditabarkan. Jadi kami rasa sangat terharu dan rasa bertuah kerana antara negara luar yang pertama yang dilawati oleh tuanku adalah UAE selepas Brunei. Jadi kami rasa sangat terharu atas yang baik. Cukup berbesar hati menerima kehadiran Tuan Pertuan Agong, mendengar cerita yang di-Pertuan Agong dari mulut baginda sendiri, dan segala amanat pesanan yang beliau baginda sampaikan, insyaAllah kita akan semak dalam hati dan kita akan jadikan pegangan, dan insyaAllah akan sumbang beri semuanya itu. Alhamdulillah, untuk hari ini kami semua sangat puas hati diberikan peluang, orang kata once in a lifetime punya opportunity lah. Peluang yang senang kita jumpa ibu di negara kita sendiri kan, dan ini kami semua sangat berbesar hati dapat menghadiri majlis pada hari ini, dan sebagai rakyat Malaysia yang saya salah seorangnya yang bekerja lah di sini, ini memberikan sudut yang baru lah untuk kami, dan sebagaimana amanat yang dibagikan oleh tuanku menjaga nama baik saya sepanjang 12 tahun, saya pasti melihat rakyat kita menjaga nama baik Malaysia.